Salam sejahtera. Salam sejahtera. Jadi untuk hari ini saya akan menerangkan mengenai quadratic equation. Ada dua perkara yang sangat penting untuk quadratic equation ini. Seperti kebiasaannya untuk final dia memang akan keluar lah. Kita akan selesaikan persamaan quadratic ini. Kita akan selesaikan persamaan quadratic ini mendapatkan x lah. Jadi saya akan terangkan dulu definisi dan sedikit satu application dalam real life lah bila kita akan gunakan dia lah. Kedua ni saya akan terangkan juga yang paling penting adalah method to find value of x. Jadi ada dua lah value of x ni, dua. Right, ada dua. Kedua value of x yang biasanya kita akan carilah. Right? Jadi yang definisi quadratic equation ini, ni saya rasa kita semua biasa jumpa lah dalam matematik biasa lah, matematik biasa, matematik moden di SPM lah, sama-sama kita tak terima. Quadratic equation ini dia adalah satu equation, satu persamaan lah. Dia adalah satu persamaan di mana persamaan ini mempunyai tiga koefisien lah, kali A, B dan juga C lah. Dan dia mesti sama dengan kosong. Itu baru dia nama equation lah. Ada juga quadratic expression. Jadi kita mungkin kita perlu ringkaskan saja lah. Tapi quadratic equation ini kita perlu selesaikan. Jadi di mana terbalik semula kepada ni lah. Di mana A, B, C ni adalah real number dan A ni tak boleh sama dengan kosong. Cannot equal to zero. Cannot equal to zero. Right. Kalau dia sama dengan kosong, dia bukan persamaan kuadratik, dia adalah persamaan linear. Jadi persamaan linear ikut dia punya paras lah, paras persamaan linear, persamaan kuadratik. Jadi kalau persamaan linear garis ulang, garisan lurus, persamaan kuadratik, jadi dia adalah ini persamaan linear lah. Ini kan persamaan kuadratik dia macam ni, ataupun dia macam ni lah terbalik. Persamaan linear macam ni. Kecerunan negatif, kecerunan positif lah. Ini kecerunan yang positif, kecerunan yang negatif. A dan ini di depan lah. Jadi kalau persamaan linear, persamaan linear y sama dengan 5x mx plus c. Jadi m ini positif, dia macam ni. M yang negatif macam ni lah persamaan dia. C ini adalah dia punya pintasan. Jadi kalau kuadratik, kalau A dia negatif, dia macam ni. Kalau A dia positif, dia macam ni. Jadi inilah kalau kita belajar dalam bentuk garisan. Right. Jadi kita teruskan pada standard form dia. Jadi persamaan kuadratik ini dia yang tadilah, dia adalah dia mempunyai ax, a pada x ni, b pada x, x a pada x square, b pada x dan c pada c adalah satu lagi lah. Sebenarnya kosong ini adalah pintasan tadilah. Dimana A sama-sama kosong. Jadi kita tengok contoh dia, ada 3 di sini. Jadi kita kena pasti dulu mana satu A dia untuk soalan ni, untuk persamaan kuadratik ini, B dia yang ni, C. Jadi kita kena bawa sikit tanda lah. Alright. Okay, untuk yang pertama ni, apa A dia? A dia adalah 2, B dia ya, adalah
adalah positif 4, C adalah positif 2 lah. 2, positif 4, positif 2. Okay, untuk yang ini, sebabkan ini tak nampak kan, dia tak ditulis. Jadi, kalau tak ditulis, dia sama dengan 1. A sama dengan 1, B sama dengan 5, C sama dengan 6. Yang ini negatif kan. Nah, jadi, dia macam ni lah. A yang ni adalah 2, B sini adalah 4, C dia adalah 2. Right? Jadi ini A sama dengan 1, B sama dengan 5, C sama dengan 6. Di sini A sama dengan 3, B tak ada lah. Tak ada ditulis. Tak ada lah. B sama 0, C sama dengan 12. Right? Right, ini adalah dia punya application lah. Katakanlah, okay, kita dikehendaki membina sebuah apa ni, padang bola sepak yang berkeluasan tanah dia 7000 meter persegi lah, dan panjang dia, panjang ni mesti 30 meter lebih panjang daripada lebar ni lah. Alright, ini saya sudah sediakan untuk kamu lah, untuk kita, untuk pemahaman. Jadi katakan lebar dia x lah, lebar ni adalah x, jadi panjang ni adalah x tambah 30. Kan tadi dia kata panjang dia mesti lebih 30 meter daripada lebar. Okay. Jadi kalau kita buat persamaan length width kan tadi, jadi area ni 7000 ni sama dengan length darab dengan time breeze. Jadi ini length adalah darab dengan width lah, dengan lebar x time x plus 30 equal to 7000. Alright, jadi kalau kita darabkan x darab dengan x akan jadi x square lah, x darab dengan x times 30x equal to 70. Jadi kita buat persamaan, kita akan susun kan, kita akan dapat satu persamaan kuadratik lah, x square plus 30x minus 7000. Jadi dalam kehidupan harian kita boleh jumpa juga persamaan kuadratik lah. Di mana bila kita darabkan x dengan x ini tadi, kita akan dapat x square dan 30x, 30x, 7000 ni kita pindahkan ke sebelah, dia akan jadi negatif lah, equal to 0. Itu jadi kita akan gunakan beberapa cara untuk selesaikan ataupun cari nilai x ni lah. Itu yang kita akan belajar dalam subtopik yang ke subtopik yang kedua nanti lah. Apa yang tu lah.